Tuh. Ini tuh isinya tuh banyak banget ini ya. Agak keras. Guys, jumpa lagi bersama aku Riana Rika Dohaka. Guys, gimana nih kabar kalian untuk siang atau sore ya? Sore hari ini guys, ini karena bertepatan udah pukul 2 lebih 15 menit ya guys ya. Ini cafe time-nya aku guys. Ini aku udah bikin cafe dengan Good Day Cafe guys. Dan ya, dan ada cemilan dari Indonesia. Ini ada kurma kesukaan aku. Dan ini kalau ini Indonesia vs Hong Kong guys ya. Ini beef-nya. Ini beef itu dari Hong Kong ya guys ya. Nih, aku seneng banget ya guys. Jadi ini beefnya itu dari Hong Kong dan aku itu suka banget dengan mili guys ya. Mili di ekstra pedas. Ini aku bawa dari Indonesia guys ke sini dan aku akan memakannya di cafe time aku guys. Ayo guys yang belum ngopi-ngopi cantik, ayo kita ngopi bareng ya guys ya. Yang sudah juga boleh ngopi bareng lagi bersama aku guys tentunya. Oke guys, let's go nih, aku kasih tahu bagnya guys. Ya ya, penampakan belakangnya guys. Ini ada beef dan ada milidinya ekstra pedas dan ada kurma ya, kurma, dan ini ada kafenya. Good Day Cafe guys. Oke, simpel aja coffee time-nya aku kali ini guys. Let's go kita eksekusi. Nah guys, aku pakai baju siapa ini? Waduh. Ya, YouTuber. Oke guys, itu dia ya makan coffee time-nya aku, menunya ya guys ya, cukup simpel aja. Dan Oke, sebelum makan dan sebelum kita menikmatinya, kita berdoa terlebih dahulu biar lancar semuanya guys tanpa halangan suatu apapun. Oke guys, berdoa mulai. Amin. Ayo guys, apapun yang kita makan harus kita syukurin dan kita nikmatin ya guys ya. Dan go eksekusi. Oke, sebelumnya aku mau icip dulu kopinya ya guys ya. Bismillah. Mantap kopinya, seleraku. Oke guys, kita mau unboxing dulu ini. Kita unboxing guys. Ini di Indonesia itu cukup murah ya guys ya. Di Indonesia itu cukup murah. Ini berapa ribu ini? 6.325 ini di mall guys. Jadi baru ya guys ya. Dan aku tuh nah begini. Ini gak mungkin aku makan semuanya ya guys ya. Kita taruh di sini. Enak banget ya guys. Tuh, katakannya seperti ini guys. Nah, ini tuh isinya tuh banyak banget ini menu jajanan SD aku guys dulu ya. SD aku tuh aku suka banget makanan ini guys. Oke guys, dan aku mau makan ini dulu ya guys ya. Gimana? Jadi, ini dia. Oke, aku mau makan ini. Penampakan beefnya tuh seperti ini. Ini ya dikasih madu, terus dipanggang gitu guys. Ada pedes-pedesnya, barbecue gitu guys. Dan enak banget nih ya. Agak keras, karena dipanggang ya. Jadi, biar dia itu awet gitu guys. Jadi, emang keras, tapi enaknya itu berasa banget. Dagingnya itu berasa banget guys. Ini salah satu makanan kesukaan aku di Hong Kong guys ya. Aku suka banget. Dan ini mahal guys. Karena ini daging asli ya. Keras tapi enak. Ini daging sapinya itu asli guys. Dan ini dari mana dia nggak ngasih tahu dari mananya ya. Karena tulisannya itu tulisan Cina guys, aku nggak bisa baca ya. Enak. Ini guys, dulu waktu di Indonesia, dulu waktu kecil aku ya, waktu SD gitu, aku tuh suka banget kalau lagi jam 9 istirahat gitu, aku nyerbu ini, yang jualan milidi ini, sampai nggak apa, kelihatan pantatnya guys, rame banget ya. Hmm.
Masih seperti yang dulu, guys. Ini aku nggak pernah makan lagi ya. Ini baru aku pulang Indonesia dan aku tuh nemuin di mall ada ini miliki gitu. Jadi aku flashback masa lalu di waktu SD ku, guys. Jadi aku beli aja gitu. Jadi Indonesia aku belum makan ini ya, guys ya. Ini aku sekarang makannya beda sama waktu SD gitu, guys. Jadi sekarang hati-hati ya, karena kalau masuk ke dalam gigiku, aduh, sakit banget ya. Rasanya masih tetap seperti yang dulu, guys. Nggak ada berubahnya. Enak, pedas. I like. Pedas banget. Beneran, guys. Enak, guys. Pedas, guys. Pedas banget, guys, ternyata. The best. Pedas, mantap pedesnya, juara. Ah.
Aku sampai gak bisa berkata-kata, guys. Ini saking enaknya. Habis, guys. Oke, guys. Kita lanjutkan untuk beef-nya, guys. Nih. Tadi pedes banget mie-nya. Mie didinya tuh sangat pedes, guys. Extra pedes. Tapi gak ribut ya. Ini rada pedes. Gurih. Terus rada manis. Habis. Enak banget. Dan ini tuh kurmanya tuh enak banget. Aku gak nyangka banget ya. Belinya itu murah, guys, 10 ribu satu ini. Satu piring kecil itu loh. Ini aku tuh beli di toko buah. Ternyata enak banget. Gak mengecewakan. Ini tuh kecil panjang. Habis, guys. Alhamdulillah, coffee time-nya aku juga sangat kenyang dan so delicious. Pokoknya terima kasih banget untuk kalian semuanya ya, guys, yang sudah makan bareng sama aku, menemani aku. Pokoknya saya doakan kalian sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, tentunya bahagia selalu bersama pasangan kalian ya, dan your family. Okay, guys, see you di next video. Bye-bye. Sekian video dari aku kali ini, guys. Bye. Bye.